Para Romo, Buder Suster, Bapak Ibu dan seluruh umat Keuskupan Padang yang saya cintai, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan ini saya, Robertus Rubiat Moko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, bersama dengan seluruh umat Keuskupan Agung Semarang, mengungkapkan rasa duka yang sangat mendalam atas kepergian Monsinyur Martinus Dogma Situmorang dan meninggalkan kita untuk selamanya. Berita meninggalnya Monsinyur Martinus kami dengar tadi malam bahwa setelah perawatan beberapa lama di Rumah Sakit Burmius Bandung, akhirnya Tuhan memanggilnya untuk selamanya berada dalam pangkuannya. Sejauh saya mengenal, Monsinyur Martinus adalah seorang pribadi yang sangat ramah, selalu ceria dalam setiap situasi kehidupan. Bahkan kemarin dalam rapat atau sidang KWI di Bandung, beliau masih sempat ikut bahkan memimpin rapat dan selalu membawa diri menjadi pribadi yang ceria, yang penuh semangat, dan itu menjadi kekuatan juga bagi kami-kami ini. Maka meninggalnya Monsinyur Martinus sungguh-sungguh mengejutkan, sungguh-sungguh mengagetkan, dan bagi kami membuat kita semua merasa kehilangan. Maka pada kesempatan ini kami seluruh umat Keuskupan Agung Semarang berdoa semoga Bapak Uskup kita ini menikmati anugerah kehidupan abadi di surga, hidup dalam keabadian bersama Kristus dan para kudusnya. Dan selanjutnya juga menjadi pendoa bagi kita semua, khususnya bagi umat Keuskupan Padang, sehingga sepeninggalnya kita semua seluruh umat Keuskupan Padang tetap senantiasa semangat, tetap senantiasa bergembira, dan senantiasa berdinamika bersama untuk membangun keuskupan ini. Semoga melalui doa-doa kita, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang dianugerahi kehidupan abadi di surga, dan kita semua yang masih harus berjuang dunia ini tetap senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Berkat dalam, selamat beraktivitas dalam nama Tuhan.